Ya, ya. <tuh> sekarang terasakan ya, ya. Dengan eh, pandemi COVID-19 ini Dirasakan terutama di bidang pariwisata dan kebudayaan nah, Memang kita punya data Yang terdampak ini per data bulan Agustus September Itu ada 67.000 ribu orang Jawa Barat ya Itu ada pelaku ekrap Ada eh, restoran, hotel Kemudian seniman budaya dan lain sebagainya Nah, ini yang terdampak yang harus kita e, sikapi bersama, ya. Nah, untuk itu, kami punya strategi di dalam masa mitigasi e, pandemi COVID-19 ini. Mitigasi, ya, mitigasi ini. Nah, kita yang pertama di masa e, COVID-19 ini, kita, pendekatan yang pertama adalah pendekatan emergensi dulu. Jadi yeah. emergensi kesehatan di tahun yang lalu kita lakukan refocusing dan realokasi anggaran atau program yang ada di e, bidang pariwisata dan kebudayaan dialihkan itu ya dialihkan. Nah kemudian juga berikutnya setelah emergensi kesehatan kita mencoba ingin memulihkan memulihkan itu kita target dari mulai bulan Juni waktu itu sampai kita coba di Desember ya kita ingin pemulihan e, ekonominya karena sudah uh, terpuruk karena data BI juga dari minus 5,6 terus uh, turun jadi minus uh, 2,36 ya di triwulan kemarin terakhir dan kemudian juga di uh, tahun 2021 kita uh, naik menjadi plus ya. ya. Nah, itu adalah di masa pemulihan ekonomi. Nah, di sisi lain kita ingin ada normalisasi, penormalan ya, penormalan Mungkin eh, selama Covid ini kita mencoba penormalan ya mungkin 2022 atau 2023. Uh, nah ini masih sekarang masih ya, pemulihan. Yeah. Nah untuk itu kita lakukan juga ada lima pilar ya lima pilar pendekatan untuk mengatasi ini. Selain tadi ada mitigasi kita ada tiga pendekatan kemudian ada lima pilar ini. Yang pertama di pariwisata itu yang punya kekuatan adalah budaya yeah. ya kebudayaan ini menjadi kekuatan untuk pariwisata. Nah, Kebudayaan ini, ya, kita ingin angkat karena Jawa Barat ini terbagi tiga zona. Ya, ada budaya Sunda Betawi, ada Priangan, wilayah Priangan, dan kecerobohan. Nah, kita angkat dari kekuatan budaya itu. Kemudian, berikutnya dari sisi kelembagaan, hmm. ya, versi SDM kita, kita harus menyesuaikan. Apalagi sekarang di masa pandemi, harus pendekatan go digital, ya. Berarti SDM kita harus menuju kepada 4.0, hmm. ya nah itu jadi eh, kelembagaan kemudian juga ke industrinya industri kita ingin kembangkan jawa barat per data 2016 kita penyumbang pdb nasional 20 dari sektor ekonomi kreatif atau umkm Oke. ya dan data ada sejuta lima umkm di kita atau pelaku ekraf di kita nah ini captive kan kita bisa kembangkan Uh, tadi industrinya adalah industri uh, ekonomi kreatif karena kita di ekonomi kreatif ini selain kita uh, apa Jawa Barat ini fun ya yeah. ya fun itu uh, F-nya dua UN n ya oh. jadi singkatan itu jadi yang pertama adalah fashion yeah. terus kemudian F yang keduanya adalah food mm -hmm. kemudian yang U-nya adalah unique dan N-nya adalah nature. Okay. Ya, nah ini dari uh, fashion ini kita punya keunggulan. Yeah. Jadi di di Ekrab juga kita fashion. Kemudian kuliner, ya unik keunikan ini kita kaitkan dengan tempat destinasi wisata kita yang punya keunikan. Kita punya Bandung sendiri kota Bandung kita uh, punya heritage, ya peninggalan peninggalan Belanda sejarah dan sebagainya. Kemudian juga kota Bogor juga heritage. Cirebon juga ada heritage dan kemudian juga ada yang namanya keunikan selain itu punya e, kesultanan. Ya, ya, di Cirebon ya. sendiri punya kesultanan. Betul, betul. Ya, jadi ada Kesepuhan, Kanoman, kemudian juga e, ke Keprabonan. Nah, empat ini ini ya tadi unik. Kemudian N-nya adalah nature Jawa Barat ini. Nature itu berarti berkaitan dengan alam. Ya, alam. Jadi kita sudah punya tagline-nya Guri Gunung, rimba, lautan, pantai, yeah. itu ya. Yeah. Jadi gunung, rimba, lautan, dan pantai. Nah, disitulah dari fan itu tadi masuknya ke industri lokal, kemudian ke destinasinya destinasi yang berbasis yang lebih banyak ke alam. Hmm. Ya, karena dalam situasi Covid ini kita harus banyak dengan alam lah. Ya, yeah. nah itu destinasi kita ke alam. Kemudian juga berikutnya yang kelima pilarnya adalah pemasaran kita adalah pemasaran lokal enggak mancanegara dulu. Jawa Barat ini berdasarkan data 2019, kunjungan wisatawan yang ke Jawa Barat itu hampir 62 juta. Bayang nggak kalau belanjanya 1 juta berarti 62 triliun transaksi ekonomi. Eh, sangat menjanjikan ya dan kemudian juga di masa pandemi ya kita juga memang turun ya kita wisnus 35 jutaan yang masuk ke Jawa Barat ya, hampir setengahnya lah ya. Walaupun di masa pandemi orang ingin tetap berwisata. Iya. Karena Jawa Barat ini adalah tujuan dan lintasan. Ya. Tujuan dan lintasan. Nah, berarti keberminatan yang ke Jawa Barat ini tinggi. Gitu. Yang ingin mengunjungi tadi dengan keindahan alam di Jawa Barat ya, tadi gurilap kita fannya ya makanya kita saya sering pakai baju ini tagline ini adalah smiling west java ya yeah, konon yeah, katanya yeah. jawa barat diciptakan pada saat tuhan tersenyum ini yeah, gitu yeah. ya nah kemudian berikutnya lim, pilar yang kelima adalah pemasaran nah pemasaran kita inginnya adalah pemasaran yang sifatnya lokal tadi ya lokal itu wisnus. kemudian juga yang kita kejar adalah pasar milenial karena berdasarkan data 71 persen jawa barat itu adalah pasarnya adalah pasar milenial Ya, Dan kemudian juga milenial ini diminatinya di adalah yang pertama adalah sebuah kepastian. Jadi kepastian yang menggunakan digital semua, gadget semua kan. Ya sekarang yang minatnya ini kan, kaumnya ini kan milenial ini kan berapa umur? Anak ya anak-anak muda, muda 15 okay. sampai 35, itu 71 persen. Ya berdasarkan online, kemudian juga sebuah kepastian ke tempat wisata harus ada tempat wisatanya gimana keindahannya, itu kan. Yeah. Nah itulah milenial, terus kemudian juga dia ingin lebih banyak storytellingnya. Ya, makanya kita siapkan go digitalnya melalui Smiling West Java, kemudian juga ekraf kita punya borong dong, jadi bisa icala, inovasi icalan lewat Borongdong e, borong dong tadi gitu ya. Itu salah satu inovasi-inovasi yang kita lakukan terutama di bidang pariwisata. Ya, eh, tetap ya karena kan eh panggung ini harus ada, atraksi juga harus ada. Selain ya. kita digital di masa pandemi, ya, kita menyesuaikan dengan itu karena kan harus bangkit ya pariwisata oh. ini. Kan pilihan nanti, ya. dia mau 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 nonton via virtual atau mau dia live langsung. Ya, nah, dengan eh, sekarang masa pandemi, kita juga ada yang eh, apa? pendekatan protokol kesehatan. Prokesnya kita lakukan. Nah. Ya, kemudian juga kita sudah menerbitkan Capgub 442 ya. Di situ jelas ada kapasitas dan kita juga setiap minggu ada leveling tingkat kewaspadaan. Jadi setiap daerah itu kalau itu kan ada ada zona merah, ada zona orange ada kuning, ada hijau. Nah, ini kan pendekatannya berbeda. Ya. Nah, kita waktu itu dilakukan yang namanya PSBB. Itu permintaan dari bawah kan, bottom up. Kemudian top down sekarang ada PPKM ya. Jadi eh, pembatasan eh, kegiatan masyarakat lah ya, pemberlakuan eh, pembatasan eh, kegiatan masyarakat. Nah, kemudian juga ada kaitan dengan eh, PSBB mikro. Ya, jadi misalkan sekarang ada satu tempat yang kena pandemi, itulah yang kita bidik sama-sama. Kita selesaikan sama-sama di satu tempat, dibikinlah rekayasa dan lain sebagainya ya sehingga aktivitas di yang lain masih tetap uh, bisa dilaksanakan bisa ya, ya gitu karena kita sudah terasakan di di pariwisata yang terdampak kan kita perlu sebuah kehidupan ya, ya betul. nah makanya uh, tetap kita Mengedepankan yang namanya uh, 3M ya kemudian juga kita ikuti aturan-aturan yang sudah kita buat ya kaitan dengan kapasitas di zona merah misalkan sekarang uh, kunjungan ya, ya, ya. Uh, Kemudian juga pemesanan di restoran bisa menggunakan drive-thru dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya-upaya uh, ya supaya tidak uh, COVID-nya ditularkan dengan sebuah kerumunan-kerumunan. Karena iya. pariwisata pasti akan terjadi kerumunan. Betul. Makanya kita lakukan di tempat wisata ada rapid antigen. Kemarin kita lakukan ada 2.700, kemudian ada eh, 20.700, kemudian juga tambahnya lagi 20.000 supaya kita melihat, ya, yang akan berkunjung ke Jawa Barat ini dalam e, kondisi aman dan nyaman. Gitu. Ya, nah, e, kita Yusuf buat itu. secara umum, ya, berdasarkan e, kajian kita di tempat-tempat wisata karena kita juga inline dengan e, programnya pemerintah pusat chse nya yeah. Yeah. Itu clean health, ya terus yeah. kemudian juga safe kemudian juga environment-nya jadi punya harus punya sertifikasi di tempat-tempat daya Ada tarik wisata, hari, restoran dan hotel dan sebagainya. Ya sekarang kan 3M belum dicabut. Betul. Ya ya sekarang logikanya kalau 3M belum dicabut, menjaga jarak berarti kan nggak usah ditanya lagi lah, berarti harus menjaga kapasitas. Yeah. Kan gitu. Jadi sekarang pendekatannya di zona mana? Kita bikin sebuah aturan yang dituangkan oleh Satgas ya, karena kita juga di Sparbud menjadi di bagian daripada divisi Satgas Pemulihan Ekonomi. Ya, kemudian juga kita membuat tadi keputusan gubernur yang diturunkan nanti inline juga dengan Kabupaten Kota. Iya, betul -betul. Gitu yang bisa dipedomani di dalam Protokol kesehatan kemudian juga dituangkan di dalam SOP masing-masing kabupaten/kota untuk melihat kebijakan yang sudah kita buat, dan kita juga inline dengan pemerintah pusat, terutama kaitan dengan protokol kesehatan itu. Ya sekarang kan eh, cap group sudah ada, yeah. per, peraturan bupati, peraturan wali kota sudah ada Tinggal kita mengikuti aja gitu ya mm -hmm. Saya pikir kan itu aja gitu Kalau kitanya sekarang kan banyak juga yang eh, di sweeping dan sebagainya Karena yeah. tidak mengikuti protokol gitu Kalau sekarang kapasitas hotel sudah jelas 3M harus menjaga jarak Berarti kan kapasitas hotel sekarang kan maksimal berapa persen? Pasti 50 persen kan karena harus besoknya di disinfektan, diganti, dan lain sebagainya. Sama yeah. juga restoran juga, tempat-tempat eh, exhibition, dan lain sebagainya. Yeah. Tata caranya, kita begitu di hotel, kalau memang jumlahnya ini, dan situasi di eh, tempat hotel sendiri, misalkan itu masuk zona merah, berarti kan sudah jelas itu sudah ada. Jadi pendekatannya tinggal kita mengikuti saja, perilaku kita harus menyesuaikan. ya Itu ada adaptasi kebiasaan baru, ya. Dalam situasi sekarang, ya, harus seperti itu, gitu kan? Ya sekarang uh, kita jangan menginterpretasikan ya Karena kan sudah jelas uh, Setiap minggu semua kabupaten kota dievaluasi yeah. Terutama ta kaitan dengan leveling tingkat kewaspadaan yeah. Dia masuk zona mana? Zona yeah, yeah. hijau, zona kuning, yeah. zona, zona orange atau zona merah Nah di dalam itu kan sudah kita buat keputusan gubernurnya Yang harus inline dengan kabupaten kota ya tinggal ikuti aja itu gitu ya menurut saya kalau sekarang itu semua diikuti terus di lapangannya eh, taat aturan semuanya dan sebagainya saya pikir ini ini kita ini boleh dikatakan kita lagi perang yeah, ya yeah. melawan covid karena common enemy-nya adalah covid-19 ini apa yang terjadi kalau kita tidak mentaati memakai masker pasti akan tertular kita tidak rajin mencuci tangan pasti akan tertular kan gitu kan yeah. kalau kita tidak menjaga jarak pasti akan tertular ya. ya nah ini yang perlu e, dipahami ya sama pelaku-pelaku e, apa kegiatan. kegiatan apabila melaksanakan dan sebagainya itulah yang sudah ada gitu kan selama 3m itu masih ada ya tetap aja kan menjaga jarak logis Nah, kita taati protokol saja Mudah-mudahan ini bisa eh, Semua stakeholder bisa mentaati Dan kemudian juga kita juga Di masa pemulihan tadi kan Satu kita harus menyelamatkan Kesehatannya juga, emergensi kesehatan Satu juga kita harus penyelamatan pemulihan ekonomi yeah, Nah ini kan but, Berbeda ya, berbeda kejadian Tahun 98 Kita terjadi overheated ekonomi Tapi tidak ada kaitan pandemi jadi kita makanya ini agak bangkitnya cukup lumayan ya. Yang paling penting menurut saya 3M-nya kita patuhi, aturan-aturan yang sudah kita buat juga kita jangan sampai subject to discuss tapi bagaimana subject to implementation ya. Ya, semua juga merasakan terpuruknya pada masa pandemi ini ya. Jadi pelaku wisata daya tarik wisata io hotel semua kena seniman budayawan semua kena gitu ya karena kalau budayawan udah jelas nggak ada panggung nggak ada atraksi Iya, yeah. kita harus harus inline dengan aturan itu, ya. Yeah. Karena kan, saya tadi bilang, ini COVID ini kan common enemy, enggak yeah. ada beda-beda gitu ya. Tapi nanti pendekatannya berdasarkan oh. uh, penilaian leveling tingkat kewaspadaan. untuk rekomendasi kan dari provinsi enggak ya. Yeah. Kita hanya membuat uh, policy level aja yang harus dipedomani oleh kabupaten kota. Jadi sifatnya pemantau ya. ya. nah nanti dari kabupaten kota itu merujuk enggak terhadap kebijakan ini gitu ya. Nah, untuk perizinan dan sebagainya kan kami tidak melakukan untuk itu yeah. ya di 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 Dinas Pariwisata Provinsi tidak membuat itu. Yeah. Ya, nanti kan tinggal kabupaten kota saja ya kabupaten kota mengizinkan atau tidak ya. Jadi kalau saya tangkap kan dengan pandemi ini ya memang ya perlu ada sebuah perketatan ya perketatannya ya itu gitu ya ya, ya bukan bukan menambah sebuah birokrasi ya, ya. Nah, tapi kan dalam masa pandemi ini ya seperti ini berarti harus ada pemantauan dan lain sebagainya ada pengecekan menggunakan protokol atau apa ya inilah gitu ya memang ya namanya juga adaptasi kebiasaan baru gitu ya, ya. bukan uh, kita E, apa memperpanjang sebuah birokrasi kuncinya ya, mempersulit, ya, gitu ya, tidak mempersulit tapi kita kan sama-sama kita ya. ingin e, melakukan penyelamatan di dalam pandemi ini jangan sampai banyak yang ada sebuah klaster baru misalkan ya. di di sebuah restoran ada se ya. sekarang udah klasternya di rumah tangga di mana ya ini kan tidak disiplinnya jadi saya ingin mengajak juga tingkat disiplin ini dipentingkan 3 m kita kedepankan Ya, aturan juga kita junjung tinggi. Kita laksanakan, gitu. Yeah. Saya e, mengajak bahwa kita harus mengindahkan 3 M tadi. Prokes harus menjadi e, panduan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Nah, kemudian juga kewaspadaan juga harus, gitu ya kehati-hatian juga harus. Tapi prokes itu harus kita utamakan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu.